Okey, benda yang paling seram pernah jadi pada aku. Aku buka pintu. Aku buka pintu, buka-buka dia semua depan dia. Depan aku. Aku cakap, "Bah, ada hantu kat belakang." Dia mengangkat atas kereta. Atap bumbung tu, dia lompat. Pernah dengar tak ilmu kepala? Aku rasa macam bahaya buat benda ni. Assalamualaikum. So, pada tengok episod yang kedua, Nazul buat dengan Luqman. Apa pun minta lagi dengan Nazul untuk cerita lagi kisah-kisah seram. Korek lagi cerita daripada AIT lain untuk cerita dekat hangpa. So, hari ni Nazul dengan Adam. Sebelum ni, kalau ikutkan Nazul tak mau panggil Adam sebab dia cakap Adam punya cerita ni memang paling seram. Siapa cakap? Mak Khan apa semua. Dia yang suggest. Lepas tu macam, okay tak apa, Nazul beranikan diri untuk dengar and untuk hampa juga. Sebab hampa tahu episod pertama Nazul buat dekat bawah juga dengan Syami tu, dia ada something wrong lah. Something wrong. So harap untuk episod kali ni semuanya okay. Betul? And kita nak dengar cerita Adam. So okay dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sifatullah wujudullah zatullah. Okay, aku ni dilahirkan dalam family yang memang bukan nak buka air family tapi berkongsi lah. Memang ada turun-temurun disifatkan, dizatkan dalam family aku benda-benda macam ni lah. Okay. Ni si kisah. Kau pernah dengar tak? Tiga sulung. Tak pernah. Okey, tiga sulung ni adalah mak sulung, ayah aku sulung dan dia sulung. Okey, faham. Okey, tiga sulung ni bab kata orang dulu ada khasiat and ada dia punya sifat-sifat and zat yang tersembunyi dalam diri dia. Pada umur aku 2 bulan, ada orang sanggup datang ke rumah aku untuk membeli dia untuk dijadikan tuyul. Ini diceritakan sendiri oleh mak aku masa umur dia 2 bulan. Sebab memang kalau mendengar tuyul, anak kerak ataupun benda-benda yang mistik-mistik ni, tiga sulung ni famous. Senang cerita, mak aku tak jual lah dia. Benda tu mendatangkan faedah and benda tu mendatangkan sakit juga untuk family aku. Okey, faedah tu ada juga faedah untuk family ha? Yes. Bukan kita maksud kita berpercaya pada benda tu. Okay. No. Tapi dengan benda tu aku dapat tahu asal usul aku adalah daripada mana. Okay, kau faham tak? Okay. Mana? Okay. Okay, contoh, pernah jadi satu kejadian, pergi berubat and then yang masuk dalam badan dia adalah tok nenek tok pada yang atas sekali. Masuk dalam dia. Cerita pasal tu keturunan kita orang lah. Susu galu keturunan apa semua. Okey, benda yang paling seram pernah jadi pada aku, pada umur aku dah jenam, aku turun daripada Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ke Highway Karak tu mengambil masa dalam setengah jam lah untuk turun daripada Bukit Tinggi, turun sampai Highway Karak. Dalam all the way je, turun tu aku dan ayah aku je. Belakang ada kabel untuk wiring. Okay. Kat penuh kat belakang. Tiap kali orang potong, orang akan horn and orang akan bagi lampu dekat kita orang. Sebab itu yang jadi kepelik. Setiap kali potong orang bagi lampu. Setiap belakang tak payah kejut aku. Cuba tengok-tengok, apa dia ada kat belakang ni? Kenapa orang duk horn-horn? Ada kabel jatuh ke? Aku pusing je belakang. Ada susuk tubuh perempuan, nanti cik pun lah. Tapi ni apa benda yang aku tengok, dia kain dia not putih. Kain dia adalah kain yang kotor. Okay. Kain yang kotor, rambut dia tidak panjang. Tak panjang. Kembang. Okay. Okay, kau faham kembang? Rambut dia mengembang, menghadap keluar. So, bila dah nampak tu, adakah hang beritahu ayah hang terus? Aku beritahu. Aku cakap, "Bah, ada hantu kat belakang." Abah aku tengok, dah kira dah mengucap apa semua. And benda tak ambil kat situ. Dalam 5 minit ke 10 minit, ayah aku dah berzikir apa semua dalam kereta. Ini bukan nak tipu ke apa, boleh tanya abah dah sendiri. Dia mengangkat atas kereta. Atap bombong tu, dia lompat. Atap kereta. So, bunyi lah. Bunyi lah. Lepas tu, berhenti. Terpaksa berhenti sebab takut membahayakan. Takut ayah aku terkejut ke apa. Berhenti turun tengok, alhamdulillah tak ada. Tapi kita orang terpaksa duduk kat situ sampai subuh. Maksudnya berhenti sampai subuh? Sampai subuh. Kita orang tak berani nak bergerak. Masa tu dalam pukul 2 ke 3 pagi. Sebab memang aku buat, kalau aku teman ayah aku pergi site, memang balik masa-masa macam tu. Tapi itu bagi aku yang tak seram lah. Yang paling seram bagi aku, ada satu cerita. Aku dah besar dah, umur 18. Aku lepak dengan kawan, pergi, kata pergi trip lah lepas PM. Okay, pergi trip. Adam boleh bagi tahu nama hotel tu, tapi tempat hotel tu, tapi nama hotel tu Adam tak boleh bagi tahu lah, di Johor. Hotel tu sekarang lagi ke? Ada lagi. Ada lagi lah. Operation. Okay. Okay, yang cerita ni adalah clear. Duduk ramai-ramai dalam bilik hotel. Kawan-kawan kita budak-budak lelaki, kalau dengan kawan-kawan memang huha-huha bising kan. Okay, lepas tu kawan-kawan aku semua nak ke bawah nak pergi makan lah.
And aku masa tu aku tak nak. So duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang. Aku rasa pengaruh movie dan diri aku kuat. Sebab kalau kau dah nampak benda tu, kau okey contohlah dalam selimut. Kau dah nampak benda tu kat bucu dinding. Kau tak nak tutup mata, takut dia datang dekat. Betul tak? Cakap dalam movie, tutup mata, buka faham. Ha. Tapi kalau benda tu jadi aku, aku still tutup mata. Tapi kita tak tahu kalau jadi kat depa macam mana. Pada aku, aku baring atas katil and then aku datang, dia datang dengan mimpi dulu. Dia cakap macam ni, kau balik, kau datang sini, kau tak mandi. Kau datang, kau tak mandi, kau tak bagi salam. Dia datang dengan mimpi. And aku nampak seorang makcik tua dalam mimpi tu, kau datang sini, kau tak mandi, kau tak bagi salam. Kau tunggu. Okay, aku bangun. Aku bangun, aku pergi ke tandas, aku nak cuci muka. Aku basuh muka, aku angkat. Sejak bila rambut aku jadi panjang? Rambut aku sendiri nampak panjang. Dekat dalam cermin lah. Dalam cermin. Aku nampak cermin, asal rambut panjang. Aku tarik, aku basuh muka balik. Aku tengok ke atas, dia tengah... Dia tengah pegang dinding dan rambut jatuh ke bawah. Okey, faham. Benda tu... Sekejap. Okay. Rambut tu still ada lah, bukan nak hide. Maksudnya memang ada, cuma bukan dalam cermin. Bukan dalam cermin. Memang ada and nampak dekat cermin. That's aku, why lah hang boleh selok. Aku dapat rasakan aku menyelak. And aku macam aku terter rasa nak toleh ke atas. Okay. Aku rasa toleh ke atas. Apa yang dalam mimpi aku tu, dia tengah macam Spiderman tau. Macam tu rambut dia ke bawah. Kau boleh tanya mak dalam sini. Mak aku yang ambil aku daripada Kuantan datang ke Johor semata-mata nak ambil aku yang tengah pensel. And sampai sekarang aku tak boleh lupa yang makcik tu pakai. Badan dia berbentuk macam mana, figure dia lah. Kalau manusia, lutut dia, kalau kita naik macam ni pun takkan lebih daripada kepala. Lutut benda tu, lebih daripada kepala dia. Okay. And tangan dia boleh jejak ke lantai. Okay, cara aku duduk macam ni, tangan dia boleh jejak ke lantai. Panjang? Tangan dia panjang. And then, color badan dia adalah color burgundy. Ni bunyi tak logik. Color merah. Aku ingat sampai sekarang, color merah. Okay. Okay, contoh, mu dalam bilik air, duduk panas atas jauh mana sangat siling tu. Yes, betul. Mungkin nampak clear. Badan makcik tu berwarna merah. And aku tak nampak muka sebab muka dia tonggak ke atas. Rambut dia je jatuh ke bawah. And then, sampai aku takkan boleh lupa lah benda tu. Sampai bila-bila pun. Bila anda pensan, member hantar tak? Sebab apa hang pensan? Hancur tak? Tidak. Selepas 2 hari. Sebab aku tak nak kacau dia punya trip. Aku tak nak kacau dia punya, dia happy-happy trip apa semua. Tadi, sebelum aku tanya Mak Khan, dia cakap Adam ada satu cerita yang ada sekali bukti. Oh, yes. Yeah. So, boleh tak kongsi? Boleh tak tunjukkan bukti tu sekali? Maksudnya, cerita and tunjuk. Kita tengah gathering my family yang ramai. Aku perasan dalam family aku ni, kalau kita buat gathering atau kita buat tahlil beramai-ramai, kan aku cerita dia pasal tok aku okay, berada akan masuk dalam dia. Dia adalah perumah untuk benda tu. Okay. So, bila kita tengah lepak ramai dekat lepas tahlil semua, duduk dalam macam circle borak-borak ramai-ramai, honestly, dia akan duduk macam ni. Dia akan duduk macam ni, duduk sila macam ni. Dia tunduk. Dia akan tutup mata and then dia bercakap bahasa Kelantan lah. Setelah kita dah berborak dengan apa benda arwah tok apa semua, ayah aku, tok kepada ayah aku pada atas-atas tu, muntahkan dua perkara. Muntah? Muntah. And then ada gambar benda tu. Muntah apa? Muntah yang pertama. Apa ni? Kaca? Botol kaca? Botol kaca yang dalam dia berisi rambut. Dan yang muntah yang kedua adalah ni. Apa tu? Paku? Ke jarum? Jarum emas. Dia macam jarum emas lah. Aku tak faham sangat. Tebal kot jarum ni. Ni dia keluar daripada ni. Time dia duduk macam tu ke? Time dia duduk macam tu. Selepas benda tu keluar, pop. Automatik. Aku percaya pada satu benda. Dunia ni kita tak bukan kita hanya manusia sahaja. Yes, kita berkongsi dengan alam lain apa semua. Kita hormat dia, insya-Allah kita tak ada apa-apa lah. Tapi bukan maksudnya kita tunduk dan tu pada dia. Jangan kacau. Macam kalau orang pi rumah kita, duduk kacau kita. Betul. Memang ni lah. Betul. Ya, Adam sendiri ada tak ada? Aku ada lubang. Oh, lubang ni orang panggil perumah lah. Orang kalau pernah dirasuki, maknanya dia pernah ada lubang. Okay. Dia senang untuk masuk and benda tu boleh all the way masuk keluar. Oh, sebab ada lubang tu. Yes. Rasa dirasuk ni adalah, kau nampak sekeliling kau, tangan kau bergerak sendiri apa semua, mulut kau tak boleh kawal. Tapi kepala takut contohnya, kepala otak kau dah okey. Okey, sekarang ni okey lah. Aku okey. Betul lah. Aku okey. Mak Wei pernah tengok. Mak Wei, Mak Khan. Kita pun lepak kat tasik. Mak Wei dengan Mak Khan pernah tengok aku menangis. Aku nampak mak aku kat depan aku sendiri. Tanya Mak Wei dengan Mak Khan kalau kau tak naik, tak jaya. Aku nampak mak aku depan muka aku. Dan aku menangis kat situ juga. Benda tu jadi berapa 3 bulan lepas.
lepas kat Tasik Putrajaya. Apa yang aku belajar, level manusia and orang tu bila dirasuki ataupun dia dimasuki oleh benda ni ada lain-lain. Ada level yang kita boleh lawan daripada dalam kita zikir apa semua. Ada yang level tak boleh buat apa. And aku adalah level masa tu aku budak and aku tak boleh buat apa. Aku nampak tangan aku bergerak sendiri, aku nampak orang berubat aku, tapi aku tak mampu nak buat apa. Mulut aku bercakap sendiri and aku rasa kepala otak aku duduk dalam kotak hitam. Macam kita dikelilingi oleh benda yang kosong, hall yang kosong. And alhamdulillah, dia dah sakit tak? Dia sakit lepas tu lah. Sebab jin ni gunakan kederat kita untuk jadi penat. Kita penat. Ingat tak Mak Khan dia cakap yang dalam dia cakap dengan ada cerita dalam rumah. Dalam rumah. Betul. Sebelum tadi tu Mak Khan ada cerita dekat Nazrul yang ada satu kisah dalam rumah. Dalam rumah. Dia cakap itu kot kan. So kita try dengar. Sebab Nazrul pun tak pernah dengar any first time. Arwah atuk aku ada lagi. And then family aku lengkap lagi lah. Maknanya tak ada yang meninggal lagi apa semua. Belah ayah aku. Arwah atuk aku ni duduk di Kuantan lah. Tapi dia orang yang dari Kelantan datang ke Kuantan. Membuka tapak di Kuantan. First benda ni terjadi, pernah dengar tak ilmu kepala? Aku rasa macam bahaya buat benda ni. Aku tak tahu orang panggil apa. Dia cik punch ataupun bungkus. Aku tak tahu. Bungkus pocong kan? Dia sama je. Aku tidur and aku terbangun dalam pukul 2 ataupun 3 pagi. Aku dengar basikal atuk aku sampai. Okay. Sebab atuk aku dia menebang pokok kat lautan. And then dia balik pukul masa 2-3 pagi tu. And aku setiap kali aku duduk kat rumah atuk aku, aku akan tahu dia akan macam ada tiang sari tau. Panggil tiang sari. Yes, dia akan sandar basikal dia kat situ. And bunyi gong. And hari tu aku dengar benda tu. So aku excited tu aku balik. Aku buka pintu. Tak ada orang. Nenek aku kejut nenek aku. Atuk balik tapi tak nampak atuk kat mana. Lepas tu nenek aku macam tak apalah tutup pintu balik. Tutup. Standard budak-budak. Kau masa tu jugalah kau nak pergi kencing. Standard rumah lama. Tandas kat luar. Jalan all the way tak sampai berapa 100 meter. Tak sampai 100 meter pun 50 meter. Aku baru je duduk atas mangkuk jamban tu. Aku dengar ada benda yang jatuh daripada atas bumbung. Pop. Dia jatuh bergolek macam bonyo. Bonyo. Kita budak-budak kau. Bonyo. Bonyo. Tapi dalam hati okey, dah siap apa semua, buka. Dia memang tak ada macam klise dalam movie. Oh, buka tak ada. Buka-buka je semua depan dia. Depan aku. Lepas tu pensan. Aku tak pensan and then aku sempat tutup mata aku lari. Aku okey, ni aku boleh klasifikkan muka dia. Aku ingat pocong ni dia tak akan tunjuk muka selaput muka dia. Dia akan tutupkan dengan satu. Pernah tengok bontot kuali? Dia muka dia ditutup oleh benda yang bentuk kuali. Menggerutu hitam macam tu je. Kau tak nampak apa pun. Tak nampak mata kau apa, tak nampak apa. Tak nampak aku apa ni jalan buat mana-mana atas muka. Atas muka. Aku tutup mata, pusing nangis. Tak habis kat situ masalahnya. Aku tengok dekat tingkap. Okay, pintu yang aku keluar tadi untuk ke jamban and tingkap dekat sini. Faham tak? So kita buka tingkap, kita ulur kepala dekat sini. Tahu apa benda menatang tu buat? Dia hentuk kepala dekat pintu. Dia hentuk kepala. Okay, ni aku cakap. Okay, tak apa, sini tidur. Yang tidur sampai sekarang aku teringat lah. Sebab aku teringatkan kisah tu bila aku teringatkan atuk aku lah. Sebab untuk aku dah tak ada sekarang. Dia bila aku teringatkan atuk aku teringatkan satu. Sebab aku bangun semata-mata untuk jumpa atuk aku. Tapi benda lain yang main. Sebenarnya atuk Adam tidur kau macam mana? Sebenarnya dia tak balik. Dia tak balik pun. Bukan dia yang balik. Faham. Dia bunyi yang sama macam basikal diletak. Oh, so basikal pun tak ada lah. Just bunyi je lah. Dia bunyi sahaja. Okay, faham. Okay gang, so saya pun dah meremang dah. Knowledge terakhir, kalau kita berjumpa dengan Pontianak, kalau kita dengar bunyi dia mengilai, dia bukannya bunyi mengilai macam TV tu. Dia macam musang. Ni ayah aku cerita lah. Kalau dia jauh, kalau dia slow, maknanya dia jauh. Kalau dia bunyi dia kuat, dia bukan dekat, dia di atas. Itulah nama aku. Ayah aku cerita lah seorang macam tu lah yang terakhir bagi Adam. Tak ada lah. Okay kan, so kita dah dengar kisah Sarah Adam. Bagi aku part yang paling seram, yang rambut. Betul lah, itu yang aku. Sebab tu aku cerita yang tu dulu. Yes, yang rambut tu paling seram.
So, kalau hampa suka dengan konten ni, jangan lupa like, comment and share. And lepas ni hampa nak dengar kisah seram siapa, hampa komen dekat bawah. And then hampa, kalau hampa tahu hotel yang dekat Johor tu, hampa cuba komen dekat bawah. Sebab Adam dia tak bagi tahu nama hotel tu, cuma dia bagi tahu hotel dekat Johor. Kalau hampa pernah alami kisah yang sama macam Adam, hampa komen dekat bawah. Hampa juga boleh cerita kisah seram hampa dekat komen, nanti Nazul akan buat konten untuk baca hampa punya kisah seram. So, thank you so much Adam. So, kalau hampa suka dengan konten ni, jangan lupa like, comment and share. And jangan lupa subscribe YouTube channel Adam and semua AI team lain. So kita jumpa pada next video. Bye. Assalamualaikum.